Beberapa petugas di Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang melalui detik mendebarkan apabila salah seorang pembantu pengurusan murid PPM secara tiba-tiba mengadu sakit hendak bersalin. Kisah ini dikongsi oleh guru di sekolah tersebut iaitu Cikgu Nur Azura Zikir melalui laman Facebooknya. Menurut perkongsiannya, PPM tersebut secara tiba-tiba memberitahu terasa seperti hendak bersalin. Namun disebabkan ambulans lambat tiba, mereka terpaksa meminta bantuan pengawal keselamatan wanita untuk menyambut bayi tersebut. Tambahnya lagi, mereka sempat memandikan bayi berkenaan sebelum ambulans dan jururawat tiba. Bayi perempuan itu juga sempat diikamat oleh seorang ustaz yang juga merupakan guru di sekolah tersebut.